A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wasubhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahilham. Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu akbar kullama shoma shaimun wa aftar. Allahu akbar kullama nabata nabatun wa azhar. Allahu akbar kullama tarakama zihabun wa amtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahilham. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama wal qiyam wa wa'ada lana ath-thawab wal rayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yaumul farah. Hari kebahagiaan. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka hendaklah mereka berbahagia. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan." Bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Puasa hari ini berbahagia karena kita telah melaksanakan tugas selama satu bulan. Idul Fitri adalah bukti kebahagiaan kita. Yang kedua, bukti kebahagiaan kita adalah tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Fitur Rayyan nanti. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan iddah, sempurnakan hitungan bulannya. Hari ini kita 30 hari berpuasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarakat muslimin rahmatullah. Risalah Ramadan. Ada beberapa pesan Ramadan buat kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, at-tafakkur. Kita mau berpikir. Sur'anud dihab Ramadan wa dihabi umrina. Begitu cepat perginya Ramadan dan begitu cepat pula perginya umur kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. 2-3 bulan yang lalu kita sering mendengar orang mengatakan, membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baghlighna Ramadan. Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, barik lana fi Rajab. Berilah kami keberkatan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dalam hadis lain yang sering disebut-sebut orang, Rajab bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan daripada umatku. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Betapa cepatnya 3 bulan ini berlalu. Begitu cepatnya juga berlalunya umur kita. 3 bulan Ramadan, Syawal, Ramadan, Rajab dan Sya'ban telah berlalu dari kita, berarti 3 bulan juga umur kita berkurang.
Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika malaikat maut datang kepada Nabi Allah Nuh, kita tahu Nabi Allah Nuh adalah satu-satunya nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1500 tahun. Ketika malaikat maut datang mau mencabut nyawa Nabi Allah Nuh, malaikat maut berkata, "Wahai Nuh, siflan al-haya. Coba ceritakan kepadaku bagaimana hidup ini. Kehidupan yang kamu lalui itu bagaimana?" Nabi Nuh mengatakan, "Bagiku hidup ini laksana suatu rumah yang mempunyai dua pintu. Satu pintu untuk masuk telah aku lalui, yang satunya pintu untuk keluar sekarang ini akan aku lalui." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kam labistum? Qalu labithna yawman abada yawm. Ketika ditanya, berapa lama kamu hidup? Kita mengatakan sehari atau bahkan setengah hari. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu kita tak lebih dari 50 sampai 70 tahun. Betapa dekatnya pintu akan kita lalui. As-sa'id minna man amara hadhihi as-sa'ah fi ta'atillah wa ibadatih. Maka sungguh dikatakan orang beruntung mereka yang betul-betul menggunakan umurnya untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hasan al-Basri berkata, "Ma min yawmin tashruqu asy-syams illa yunadi munadin yaqul, ya ibna Adam, ana yawmun jadid wa amalu wa alayya wa ala amaluka shahid, faghtanimni fa inni idza dhahabtu lan a'uda abada." Kata Hasan al-Basri, setiap terbit matahari ada suara yang mengatakan, "Wahai manusia, aku ini adalah hari yang baru, dan terhadap perbuatan-perbuatan kalian semua aku memantau. Fahtanimni, jaga dan hati-hatilah dengan aku, karena aku jika telah pergi maka takkan kembali lagi selamanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kata beliau pula, yang menjadi kerugian bagi ahli surga nanti, yang merasa betul-betul ahli surga merasa rugi tatkala berada di surga, yaitu jika mereka ingat, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau tidak berzikir selama hidupnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku tak pernah rugi. Melebihi ruginya aku ketika matahari telah terbenam. Aku tahu umurku berkurang dan amalku sangat kurang sekali." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pesan yang kedua dari Ramadan, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ada seorang wanita yang namanya Ji'rana. Mereka, dia itu adalah orang gila yang kerjaannya menenun, setelah tenunan itu selesai lalu dipreteli, dihancurkan lagi. Pesan Ramadan kepada kita, janganlah kita menjadi Ji'rana. Setelah kita satu bulan penuh merangkai dengan baik amal-amal kita bersama Ramadan, fala tamassiku, janganlah dirobek-robek lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla." Paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amal yaitu yang istiqamah walaupun sedikit. Usbut ma anta alaihi Ramadan. Ayo jaga-jaga apa yang telah kita kerjakan di Ramadan, jangan sampai kita merugi seperti Ji'rana yang telah menunun dengan baik lalu dirobek dan dipreteli lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pesan yang ketiga, bi'san nas, paling jeleknya manusia, man la ya'budullah illa fi Ramadan, orang yang tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Paling jeleknya manusia, man la ya'rifu at-tariq ilal masjid illa fi Ramadan, orang yang tidak tahu jalan menuju masjid kecuali di bulan Ramadan. Bi'san nas, orang yang tidak pernah ngaji kecuali di bulan Ramadan. Paling jeleknya manusia,
orang yang pernah qiyamul lail kecuali di Ramadan. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, khairun nas, paling baiknya orang, yaitu yang Ramadan dijadikan tolak ukur daripada kehidupan selanjutnya. Kita seharusnya kegiatan-kegiatan dan perbuatan kita di Ramadan hendaklah kita lakukan di bulan Syawal dan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kata Bishr al-Hafi, bi'san nas man la ya'rifullah la ya'rifullah illa fi Ramadan. Paling jeleknya manusia adalah orang yang tidak kenal kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Wala takun ramadanian kunu rabbanian. Janganlah kita menjadi orang-orang Ramadhani yang hanya Ramadan kita menyembah Allah, tetapi jadilah rabbanian yang selamanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang Yahudi. Tatkala ditinggal oleh Nabi Allah Musa sebentar naik ke Gunung Tursina, saat itu pula dia merubah. Yang tadinya dia menyembah Allah, dia berubah mencoba adalah patung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, risalah pesan yang keempat, ihdaril ujub, hati-hati dengan bangga diri. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita tahu sebulan penuh setan dibelenggu, diikat. Pernahkah kita bayangkan hari ini setan dibuka, apa perbuatan setan pertama kali setelah dia dibuka? Dendamnya setan kepada kita sangat besar. Selama satu bulan dia tidak bisa mengganggu kita karena dia dibelenggu. Maka saat dia dibuka oleh Allah, maka dia pertama kali adalah akan mengganggu kita dan menghancurkan semua amal kita selama satu bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari itu kita harus berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law lam tudnib lahsitu alaikum aqdamu min dalik al-ujub." Kalau kalian tidak berbuat dosa, ada yang lebih aku takuti, yaitu bangga diri. Kita lihat di zaman sekarang ini, hari ini, betapa banyak setan sudah mengganggu kita dengan kata-kata. Alhamdulillah, menyebut nama Allah tapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Bulan ini, Ramadan ini, aku tidak pernah lepas dari masjid. Dengan bangganya dia mengatakan, tiga kali aku khatam, tidak seperti bulan-bulan yang lalu. Kalau tahun yang lalu aku cuma dua kali, tapi sekarang tiga kali. Ujub tiba. Aku pada waktu tahun-tahun yang lalu tak pernah bersedekah seperti tahun sekarang ini. Ujub sudah mulai timbul di hati kita. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini adalah perbuatan setan yang mengganggu kita, yang ingin merusak amal-amal kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kiat yang terbaik kita adalah selalu hati-hati dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diselamatkan daripada godaan setan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setiap habis sholat Rasulullah selalu membaca istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukan sembahyangnya Rasulullah rusak, tidak, tapi mengajarkan kepada kita, jangan-jangan sembahyang kita nantinya kita bicarakan dengan orang dengan ujub, maka kita beristighfar dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari mustajabut doa. Maka seharusnya kita pandai-pandai menggunakan hari ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka Muhammad bertanya kepadamu, hamba-hambaku, di mana aku? Katakan aku dekat. Menjawab pertanyaan permintaan siapa saja mereka yang bertanya dan meminta kepadaku, maka hendaklah dia istijabalah aku. Permintaan-permintaanku istijabalah. Wal yu'minu bi, dan yakinlah kepadaku, lan lahum yarsudun. Mereka akan mendapatkan petunjuk dari aku Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa la tadrib bi wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd.